sekarang berkonsentrasi penuh terhadap penentuan terhadap status identitas dari para korban. Dan kami sudah bekerja sama dengan pihak DVI di Rumah Sakit Polri dan jajaran Jasa Raharja mulai tadi malam sampai hari ini sudah bisa mendata sejumlah 59 orang atau penumpang. Dan ini sudah kita hubungi dan datangi ke masing-masing rumah keluarga para penumpang ini di 24 kota yang ada. Dan yang terbesar dan terbanyak adalah di Pontianak, ada 15 orang atau penumpang yang berdomisili di Pontianak.